Halo semuanya, kali ini kita akan mencoba menyelesaikan masalah di mana given a number like 10, kita harus ngeprint dari angka 1 sampai angka 10 tanpa menggunakan for loop. Jadi kalau kita boleh menggunakan for loop, apa yang biasa kita lakukan adalah seperti ini. Coba kita ngeprint 6i dengan separator spasi. Solusi ini benar, tetapi ini tidak bisa diterima karena dia menggunakan for loop. Jadi kita harus menemukan cara lain tanpa menggunakan for loop. Kita forget in ya di sini. Oke. Jadi solusi ini benar, tetapi tidak bisa diterima karena dia menggunakan for loop. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita akan iterate through dari 1 sampai n plus 1 ya. Upper bound is n plus 1 karena angka terakhir di sini adalah n atau 10. Jadi kita bungkus ini ke dalam satu list. Lalu untuk mempermudah pemahaman, kita assign ini ke dalam satu variabel alis. Itu kita print alisnya. Tapi ingat, alis ini adalah a list of numbers. Dia harus dirubah dulu ke dalam a list of strings sebelum kita join dengan menggunakan spasi. Jadi kita for each a in alis, kita harus casting itu ke dalam satu string. Habis itu kita join dengan menggunakan spasi. Tapi ingat, jadi kalau kita menggunakan ini, solusi yang ini, at the end kita harus menambahkan, untuk menjadi equivalent kita harus menambahkan the last separator ya, spasi. Jadi kita compile and run. Jadi ini kalau kita submit, hasilnya 100% benar ya. Oke, sekian dan terima kasih.